Tutungnya. Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Sama makin miskin, semakin sarut mandor beliau Bali. Ini pengen. Allah Akbar. Aliansi mahasiswa turun ke jalan dukung pemerintahan Jokowi. Menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi serta tundukkan patuh bunda pada undang-undang negara Republik Indonesia, selalu memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya. Di tengah maraknya isu berkembang terkait opini pemakzulan Jokowi atau Presiden Jokowi yang dilakukan oleh para oknum guru besar dari beberapa universitas di Indonesia, menyebar di tengah-tengah masyarakat sehingga menciptakan ujian sentimen negatif serta tidak percaya diri kepada negara. Gerakan liar yang membawa politik kasus ke dalam dunia kehidupan kampus telah merusak tridharma perguruan tinggi dan mencederai proses pesta demokrasi yang sedang berkembang. Negatif isu ini sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan dan kekacauan yang berpotensi memicu konflik serta berdampak terhadap keamanan dan ketertiban para masyarakat. Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia hari ini prihatin terhadap fenomena politisasi kampus yang semakin marak. Kampus sejatinya harus menjadi ruang netral untuk belajar, mengajar, dan meneliti. Ini terancam terjerumus ke dalam putaran politik partisan. Kita melihat dengan jelas bagaimana para beberapa oknum guru besar dan universitas akademika menggunakan platform mereka untuk mempromosikan agenda politik tertentu. Mereka menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi opini publik dan bahkan membuat mobilisasi massa untuk kepentingan politik. Rp85.000 Manggarai. Selain Manggarai siap mana lagi? Enggak tahu.
Udah dibayar belum? Belum. Ya makanya lagi nanti lo ngapain aja kalau dibayar lo ngapain? Koordinatornya mana? Ade ini sekolah, masih sekolah apa? Gimana? Kuliah? Sekolah? Udah enggak sekolah? Ngangguran ya? Besok-besok jangan ya. Pulang aja ya. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Ambon. Buat apa? Ambon apa? Demo apa? Jokowi itu. Demo Jokowi. Bayar 85.000. Biar apa Jokowinya? Tahu saya demo. Udah nanti lagi nggak boleh ya? Jangan ya. Udah, jangan. Kamu rakyat kecil. Pulang aja. Bilang pulang. Nggak mau di. Demo Jokowi nggak tahu ini dibawa ke kubu sana. Masih dulu. Untuk apa? Nggak tahu. Belum tahu. Artinya kamu dibayar berapa? 85. Dibawa oleh siapa? Yang bawa tadi? Ambon-ambon ada. Oke. Ya udah. Pulang aja. Izin setik videomu bang. Terlalu semangat aku lihat kau. Inilah pemilu paling bodoh. Penjarakan ketua KPU, ketua Bawaslu. Turunkan Jokowi. Makjulkan Jokowi. Lama-lama ku tengok yang dukung Mas Ganjar ini sudah sama seperti yang dukung Anies. Orang-orang yang merasa cerdas semua. Ya Mbok Eling, kenapa Mas? Kan punya mata, kan bisa melihat fakta apa yang dihasilkan tanggal 14 kemarin. Harusnya kalian sadar, Ganjar itu terkenal karena selama ini diterkenalkan sama Pak Jokowi, ya, bukan karena hebatnya Ganjar, bukan. Ganjar sama seperti Anies, biar kau paham. Anies terkenal karena Pak Prabowo. Ganjar juga terkenal karena Pak Joko Widodo. Aku kasih samamu istilahnya, ya. Anies sama Ganjar ini ibaratnya bagaikan kancil yang mau jadi gajah tapi salah kaprah. Iya kan? Ada pula murid mau nyerang guru, ilmunya belum cukup, ya. Jadi kalau kalian bilang kalian semua orang cerdas, sejujurnya kalian bodoh, nggak tahu melihat, nggak tahu bagaimana perkembangan masyarakat. Yang kalian bilang kami bodoh ini mungkin karena kami bodoh lah, makanya kami milih Pak Prabowo. Karena orang Indonesia ini kebanyakan orang bodoh, makanya Pak Prabowo suaranya paling tinggi. Yang orang cerdas ya kalian kan cuma sedikit. Yang paling cerdas ya diantara kalian itu ya itulah Amin Rais, Faisal Asegab, iya kan? Rocky Gerung, itu profesor paling dungu itu, iya kan? Rapli Harun, yang sok pakar hukum tapi nggak laku di mana-mana. Kalau nggak buat ucapan-ucapan kontroversi mungkin nggak makan dia, iya kan? Itu yang kau bilang orang cerdas, hah? Makanya kau hargai apa yang orang pilih.
jangan kau paksakan kehendakmu. Kau milih Ganjar silahkan, kau milih Anies silahkan, kami milih Pak Prabowo, ya suka kami. Ya? Kalau kau kalah, ya rasakan. Kalau kau bilang curang, buktikan. Jangan omong doang. Ya? Pakai fakta kita cerita. Ya? Orang gila pun tahu kalau dibodoh-bodohi. Mungkin kalian udah di atas orang gila mungkin ya. Makanya enggak bisa nalar lagi. Iya kan? Belajarlah. Ya. Kalau dikasih mata sama Allah itu, belajar melihat yang baik. Kalau dikasih telinga sama Allah, belajar mendengar yang benar. Kan semua dikasih pemikiran sama Allah. Kau gunakan otakmu untuk berpikir, menyaring mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang masih meragukan. Itu kalau orang pintar.